Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama saya pada hari ini, hari Senin, langsung dari SPBU Jenar Sari dan Rumah Makan Menara Kudus 2. Ini tanggal 21 Juni tahun 2021. Nah, ini ada unit spesial teman-teman. Nah, nanti kita lihat unitnya seperti apa. X Putra Mulia dari PO Haryanto. Nah, ini ngelain perdana pada malam hari ini, langsung dari SPBU Jenar Sari Weleri. Nah, ini angkatan dari barat karena dari timur udah masuk tadi malam. Nah, oke, ini dulu ya yang terparkir di pos parkiran Rumah Makan Menara Kudus 2, ada Apologi 085 dan Honesty 062. Nah, ini tim Madures semuanya. Yang satu dari Lebak Bulus dan yang satunya ini dari Pulau Gebang kalau nggak salah. Oke, nah ini kita lanjut lagi ya untuk melihat unit yang sudah terparkir di sana. Ini pengisian BBM hanya untuk di nomor 4 saja teman-teman, dan nomor 3, nomor 2 ini sedang kosong stok solarnya, jadi dialihkan untuk di nomor 4. Nah, ini kita akan mendekat ya. Ini di sana sudah ada teman-teman ini. Ada Fandi Ahmad Amiruddin, Fandi Ahmad AMR, dan Rifki Nur Firdaus RNF yang sedang mengambil gambar. Oke, ini Pak Sofi James Bond Dampit Malang Tangerang yang baru aja selesai proses pengisian bahan bakar. Wah, luar biasa boise palur. Oke, ada juga Gendis Alugoro Kos 121 bis dengan livery yang limited edition. Nah, ini di PO Haryanto cuma ada satu livery seperti ini wayangnya ya teman-teman. Ini biasa mengisi Jogja, tapi sekarang nggak tahu ya teman-teman mengisi jalur mana. Oke, lanjut lagi lah. Ini ada bis yang konnya juga baru. Nah, kon baru 099 kue Risima. Wah, ini fontnya agak sulit ini dibaca ini. Ini dulunya apa sih, aku lali. Fontnya dulunya apa itu, lali aku. Sekarang jadi Query Disma. Query Disima. Wah, wes. Fontnya angel dibaca. Ada juga ini. Satu unit ini 092 ya, Mbah Khalil Bangkalan ya. Tapi fontnya udah enggak ada ini tulisannya. Luar biasa ini. Dan di belakangnya ada unit Hercules dan unit Putra Mulia. Lah, nanti kita lihat unitnya seperti apa, X Putra Mulia ini. Oke, lanjut lagi. Ini bis yang menggunakan body bis dari Karosari Adiputro Malang, Jetbus 2HD teman-teman. Nah, ini cikal bakalnya yang sekarang ya teman-teman, yang sudah menggunakan topi ini dulunya seperti ini. Nah, oke, di belakangnya ada Kapolista teman-teman. Nah, ini unit luar biasa ini, Kapolista. Wah, ini ternyata nggak dirombak ya setelah terjadi accident beberapa waktu yang lalu. Kapolista sudah baik kembali, tetapi ini rombaknya gimana ya, tetap Jetbus 3 ya. Jadi Jetbus 3. Nah, ini Jetbus 3 keluaran pertama ya. Lampunya udah Jetbus 3, lampu depan, lampu belakang sudah Jetbus 3. Wah, luar biasa ya Kapolista ya. Ini baru aja pulih. Pandi. Pan. Mantap. Ini dari siang ini. Ah, wes. Ini Pak Rifki Nur Firdaus subscribe ini. Oke, nah ini wah, ini agak batuk teman-teman. Nah, ini Hercules Kapolista. Nah, ini untuk unit Putra Mulianya kita bisa lihat ya dari belakang, mudah-mudahan enggak menghalangi jalan ini nanti. Wah, ini masih sepi, bisa ya. Oke, ini Hercules Kapolista, luar biasa itu. Oke, nah ini ya unitnya dari PO Haryanto.
yang ex Putra Mulia. Nah, ini sudah mulai ramai berdatangan kalau jam segini, teman-teman. Nah, ini agak mengantri ini karena cuma yang dibuka cuma satu ini. Ini ada 046. Dan di belakangnya Hercules Breadwinner. Wah, luar biasa ya. Ini jamnya udah mulai berdatangan. Ini tim Bojonegoro. Wah. Jakarta Bojonegoro Tangerang. Ini bodinya juga masih Jetbus 2, teman-teman. Oke, sedangkan di belakangnya ada Breadwinner. Ini juga sedang mengantri untuk mengisi solar. Nah, inilah ya unit yang akan kita agak dekat. Nah, ini dari karoseri Laksana. Nah, ini tetapi ini bis X Putra Mulia. Ini SR2 HD Prime kalau nggak salah. Ini untuk sasisnya apa ini ya? Hino ini mungkin ya? Oh iya, Hino. Ini sasisnya Hino, teman-teman. Udah menjadi nomor lambungnya 093. Luar biasa. Nah, ini ya. Nomor lambungnya 093. Luar biasa. Ini apakah ada julukannya? Kita lihat ya. Luar biasa ini. Oh, belum ada julukannya. Wah, ini SR2 HD Frame Laksana Tungaran. Keren ya, warnanya orange. Nah, ini kalau ini Scotland asli. Nah, kalau yang ini tempelan nih dari sini, teman-teman. Ini di blok jadi ya, tulisan Putra Mulianya ini di blok. Kalau yang kemarin dari apa? Bis bekasnya Superjaya itu sampai tulisan-tulisannya yang lem-lem itu tertempel itu dihilangin pakai spiritus ya. Kalau ini cuma di blok aja ini. 093. Wah, ini luar biasa nih kedatangan unit ini pada malam hari ini. Nah, ini baru dari barat berarti. Wah, ini penumpangnya juga lumayan full ini. Wes keren ya. SR2 HD Prime X Putra Mulia. Nah, ini mengisi jalur mana ya? Jalur mana ini? Wih, Apip, Jos Gandos, Wash. Wah, ketemu teman-teman ini. Apip ini nggak janjian loh, padahal loh. Wah, luar biasa ini. Wah, sarungan ya. Wah, ini ganti ini Zar ini berarti. Nah, Mas Rizar biasanya sarungan ini, Apip juga sarungan ini. Nggak apa-apa, luar biasa. Oke, teman-teman. Nah, ini kita tunggu unitnya ya. Dari depan sana aja. Biar nggak ganggu. Nah, ini Kapolista sudah pulih. Ini kemarin drivernya yang membawa Kapolista waktu accident itu, Pak Polis kemarin bawa yang berwarna pink, Pinky Boy. Nah, tapi ini sekarang udah dibawa siapa ini? Ini drivernya siapa, Van? Oh, Mas Kunto. Oh. Aduh. Hah? Apa? Rapa apa? Oke, Kapolista. Mantap. Ya teman-teman, ya inilah ya unit Kapolista. Wah, ini ternyata tidak dirombak, teman-teman. Ini langsung di servis atau pulih seperti semula aja ya. Enggak dirombak ke JB3 plus. Ternyata masih JB3 aja. Nah, selendangnya masih sama. Oke, nah kita agak jalan ke sini untuk melihat unitnya 093. Ini belum ada julukannya, teman-teman. Wah, ini sekarang PO Haryanto ini nggak pakai cat-cat, langsung dari livery aslinya PO sebelumnya ya, teman-teman. Tanpa dicat, ini langsung ditempel stiker aja. Nah, ditempel stiker tulisan PO Haryanto dan lambangnya Menara Kudus. Wah, luar biasa. Jadi mungkin nanti kedepannya PO Haryanto juga warnanya akan bervariatif.
Keren ini kalau bisa bervariasi. Ini ada breadwinner juga. Oke, luar biasa pada malam hari ini kedatangan dua unit, yang satu baru sembuh Kapolista dan yang satunya baru aja ngelen perdana. Wah, keren. Oke teman-teman, nah ini setelah kedatangan dua unit yang spesial tadi, nah ini kedatangan satu unit lagi yang luar biasa sekali. Nah ini tim Cepu teman-teman, M167, wah luar biasa ya. PO Haryanto ini, ini X apa ya, Karya Jasa apa Karya Jaya. Wah ini pokoknya liverinya ini kayak apa ya, kalau dulu itu ada bis namanya Bavi Trans, tim Pekalongan. Nah ini liverinya kayak gini ini teman-teman, aku ingat. Nah ini juga bodinya dari karoseri Morodadi Prima. Nah ini Ventura Cepu Tangerang Purwodadi. Wah luar biasa, HM 167. Wah ini kedatangan unit yang spesial ini pada hari ini. Tiga unit. Nah ini Mercy OH 1626. Wah luar biasa ya. Ini bisnya masih menggunakan single glass. Nah ini kalau kebanyakan kalau yang Ventura HDD itu pakai topi ya, kalau ini Ventura aja, ini masih single glass. Wah luar biasa ini PO Haryanto, pokoknya ini langsung stiker cepat ya, langsung dipasang tulisan PO Haryanto dan lambang Menara Kudus. Nah oke, luar biasa sekali ini. Ini buat tim Cepu ya, Cepu Purwodadi. Keren, 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 keren. Wah ini sangat luar biasa sekali ini. Oke, okay, nah ini luar biasa sekali ya pada malam hari ini kedatangan 3 unit yang sangat luar biasa. Nah, vlog ini kita tutup dulu sampai di sini teman-teman. Dilanjutkan next video. Nah, oke, okay, terima kasih sudah nonton. Tetap sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, boleh save color.